Halo Stylovers, ketemu lagi sama Cece Stylo kali ini di Stylo Update. Berisi tentang berita-berita terpopuler dari kalangan selebritis tanah air dari websitenya stylo.id. Kalau gitu kita langsung aja yuk ke berita yang pertama. Berita yang pertama kali ini ada Luna Maya dan Syahrini yang tampil dengan busana yang mirip Los Stylovers. Nah, keduanya sering banget disangkut pautkan karena Syahrini kini menjadi istri Reno Barak, pria yang dulunya pernah menjalin hubungan dengan Luna Maya. Terlepas dari hal itu, keduanya ternyata juga memiliki gaya busana yang stylish dan juga mencuri perhatian netizen. Syahrini dan Luna Maya juga sama-sama sering mengenakan berbagai fashion item branded yang dibanderol dengan harga fantastis Los Stylovers. Dilansir dari Instagram @lunamaya, tampak Luna Maya tampil beda mengenakan hijab bernuansa warna pink. Jadi pada kesempatan tersebut, hijabnya ia bentuk bergaya lilit dengan rambutnya masih terlihat. Nah, untuk make up-nya, Stylovers bisa lihat nih dari foto tersebut, kalau Luna Maya tampil cantik dengan makeup natural yang membuat wajahnya terlihat flawless. Nah, ternyata Syahrini juga pernah loh mengenakan hijab serupa yang sama persis dikenakan Luna Maya. Dilansir stylo.id dari akun Instagram @princesssyahrini, jadi kala itu Syahrini terlihat berbeda dengan gaya fashion yang dibikin Syahrini nih, Stylovers. Yap, jadi Syahrini tampak anggun dan feminin dengan menggunakan busana serba pink ini. Kala itu ia mengenakan long outer berwarna pink yang tampak manis ketika dipakai oleh istri Reno Barak ini. Outer dengan detail embroidery tersebut dipadukan Syahrini dengan dalaman dan wide leg pants yang memiliki warna senada. Nah, ternyata hijab kembar yang dikenakan Syahrini dan Luna Maya tersebut merupakan keluaran dari brand ternama Louis Vuitton. Dilansir dari stylo.id dari situs louisvuitton.com, jadi monogram shawl tersebut dibanderol dengan harga 405 pound sterling atau sekitar 7,2 juta rupiah nih, Stylovers. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira dari gayanya versi Luna Maya dan Syahrini, kerenan mana nih, Stylovers? Sekarang kita akan beralih ke berita yang kedua nih, Stylovers, yaitu datangnya dari foto-foto yang diunggah selebritis Ariel Tatum. Nah, kali ini Ariel Tatum kembali menjadi pusat perhatian dalam unggahan terbaru di Instagramnya. Dilansir dari akun Instagramnya, Ariel Tatum ternyata membagikan 3 foto dengan tampilan yang menarik loh, Stylovers. Nah, penasaran nggak? Ya, jadi cewek berusia 23 tahun ini membagikan foto no makeup makeup look. Nah, Stylovers, ternyata alasan dibalik Ariel Tatum mengunggah foto tersebut yaitu ia ingin mengingatkan masyarakat nih agar lebih mencintai kekurangan diri sendiri. Dalam foto tersebut, Ariel Tatum tampak stylish dengan balutan busana dress tali tipis yang berwarna krem nih, Stylovers. Wajahnya juga tampak cantik dengan tema no makeup makeup look yang dipertegas pada area alisnya. Kemudian tampilannya tampak terlihat natural dan fresh dengan pemilihan lipstick nude yang tidak berlebihan. Terus kalau bagian rambutnya nih, cukup diikat dan menyisakan poni pada bagian sampingnya saja. Nah, dari berbagai macam komentar yang masuk di kolom komentar foto Ariel Tatum, ada juga loh yang menyebutkan kalau foto Ariel Tatum tersebut malah bikin puasa batal. Nah ini katanya @odutahiyat. Ada juga komentar dari @saritadewe yang dia bilang, cantik banget, mau nangis. Keseluruhan tampilan Ariel Tatum ini sontak saja memancing netizen untuk berkomentar nih, Stylovers. Ada yang menyebut kalau foto Ariel Tatum tersebut malah bikin puasa batal loh, Stylovers. Itu sih katanya @odutahiyat. Tapi ada juga yang berkomentar dari @saritadewe yang katanya, cantik banget, mau nangis. Kalau menurut Stylovers, apa nih komentar yang tepat untuk foto Ariel Tatum tersebut? Ayo! Berita terakhir kali ini datangnya dari selebritis berdarah Jerman Indonesia, yaitu Cinta Laura.
Memiliki paras yang rupawan, Cinta Laura juga memiliki gaya busana yang nyentrik yang gak kalah kecenya seperti bintang Hollywood. Nah, membahas hal penampilannya nih Stellaverse, artis muda yang sering terlihat tampil seksi saat mengenakan busana ketat dan terbuka itu baru-baru saja terlihat tampil berbeda. Yap, jadi Cinta Laura tampak lebih santun saat mengenakan busana tertutup lengkap dengan pemakaian kerudung jelang Ramadan. Nah, lihat yuk seperti apa penampilannya. Jadi, Stellaverse, kalau kalian lihat dari foto tersebut, Cinta Laura terlihat tampil dalam balutan busana berwarna putih. Menariknya, ia juga tampak mengenakan paduan kerudung berwarna emas. Kala itu, ia juga tampil cantik dengan riasan flawless yang natural bernuansa orange yang membuat penampilannya terlihat semakin memesona. Selain dinilai cantik, penampilan berkerudung Cinta Laura juga disebut sebagai mirip boneka Barbie oleh para warganet Los Stellaverse. Nah, kamu setuju nggak nih? Nah, Stellaverse, itu dia ketiga berita terpopuler dari kalangan selebritis tanah air yang telah dirangkum Style Update untuk kalian. Seperti biasa, Cece mau ngingetin kalian, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Style Indonesia supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya ya, Stellaverse. Bye!